Halo semuanya, welcome back to my channel bersama aku, Mi Diana. Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai obrolan Zeprak dengan Club Friday Show mengenai mimpi-mimpi Zeprak sebelumnya dan apa yang mau disampaikan kepada dirinya, guys. Nah, dalam acara itu MC bertanya mengenai mimpi-mimpi apa yang pernah Zeprak impikan sebelumnya. Dia menjawab saat SMP, Zi ingin menjadi pramugari. Lalu ketika dia masih mahasiswa baru, dia pun belajar seni komunikasi. Padahal sebenarnya, dia ingin melakukan sesuatu yang berhubungan dengan akting. Ibunya bilang, akting bisa dipelajari di luar sekolah. Jadi ambil akademisnya dulu, guys. Dan setelah itu, dia masuk ke bagian periklanan. Lanjut, guys. Apa ada yang ingin dia katakan kepada Zeprak dirinya sendiri? Zi menjawab bahwa dia gak suka mengatakan pada dirinya sendiri karena dia malu. Tapi spesial untuk acara itu, dia mau berterima kasih kepada Zeprak yang telah menikmati hidup, bersabar dalam segala hal yang telah berlalu, dan belajar dari segala hal, mengubah dan memperbaiki diri hingga saat ini, guys. Dia juga bilang jangan lupa untuk mencintai diri sendiri seperti orang lain mencintai Zeprak. Pokoknya, lakukan apa yang ingin Zeprak lakukan, dan banyaklah tersenyum. Lalu, kalau untuk Nunu, apakah ada sesuatu yang ingin Zi katakan kepada dirinya? Zi mulai serius ketika berbicara tentang Nunu. Pertama-tama, dia bilang ada hal-hal yang belum pernah dia katakan pada Nunu, yaitu dia tahu Nunu lelah dan menahannya. Jangan berpikir bahwa dia nggak melihatnya. Walaupun Nunu sudah mendengar sebelumnya, tapi Zeprak akan tetap mengatakannya walaupun sedikit malu. Zi cuma ingin mengatakan, jangan berpikir bahwa dia tidak mencintaimu. Dia sangat mencintaimu. Lalu jika ada sesuatu yang mengganggu Nunu, Nunu bisa datang dan berbicara dengan dia karena dia tahu Nunu suka menyendiri dan tidak pandai berbicara, tetapi pada hari-hari seperti itu di mana Nunu sangat lelah dan gak tahan lagi, Nunu bisa datang dan juga berbicara dengan dia, guys. Lalu kalimat terakhir, Zi menekankan sekali lagi, jangan berpikir bahwa dia tidak mencintai Nunu. Dia mencintai Nunu.